Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tahu jajar dimanapun berada. Tuh malam-malam banyak pembeli sapi kurban. Mereka tidak kenal waktu. Lihat, tuh pengunjungnya banyak banget. Ya mau nggak mau, ya malam harus standby. Alasannya cukup simpel. Kalau siang panas. Alhamdulillah malam ini banyak pengunjung, banyak bokongan sapi. Contohnya Mas Bayu. Siap. Dari Jakarta malam-malam kesini cuma untuk bokongan sapi. Nanti dikirim hamin 4 ya Mas. Iya. Yeah. Tapi saya meskipun sapi ekonomis, tapi Mas Bayu pastinya banyak. Harga sekitar 30-an pastinya banyak. Insya Allah nanti akan dibagikan ke masjid-masjid di sekitaran kantor Mas Bayu. Mas Bayu tanggapannya gimana? Mas Sahur Jajar, Mas? Sahur Jajar ini sapinya itu gemuk-gemuk, panjang, pokoknya top lah. Harganya gimana, Mas? Harganya standar. Dan terjangkau. Jadi bukan semata-mata kandangnya besar, sapinya banyak, terus harganya mahal, bukan. Kita menyediakan harga sesuai pasaran di luar. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Siapkan dananya, biar saya yang nyari sapinya. Pokoknya terima beres sampai di rumah teman-teman semua. Ikuti terus video kita, keseruan malam ini seperti apa. Selamat malam, Pak. Menurut jenengan pripun, Pak? Sapi di Sahur Jajar. Sahur Jajar saya sedaya sehat sedaya, Mas. Oh, gemuk-gemuk ya, Pak? Ya, wal gemuk. Niki berarti malam Minggu Legen wayangan. Sekalian kali. Lihat-lihat sapi. Lihat-lihat sapi ngene Pak Kondang Sutrisno. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Monggo dilanjut. Sapi korban hubungi Sahur Jajar, Pak. Sapi ini piye, Mas? Sapi ini jos-jos lemu.
Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video kita dari awal. Ya, itu keseruan kita di akhir pekan ini. Malam-malam rame, malam minggu bukannya pada liburan tapi pada nyari sapi untuk kurban. Teman-teman yang belum menentukan pilihan, segera hubungi kami. Datanya kandang kami. Mumpung masih ada stok. Besok-besok nggak tahu ya stoknya masih ada apa enggak. Tapi tetap kita usahakan selama masih ada waktu beberapa hari ke depan. Untuk dadak-dadakan nanti ya kita udah kerepotan nyari sapinya. Jadi silakan teman-teman yang mau mencari sapi kurban silakan datang ke Sawah Jajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.